Usia musinna untuk onta itu yang mencapai usia 5 tahun wa dakhala fis sadisa, dan sudah masuk pada usia yang ke-6. Sudah? Wal jada'u minadh-dha'ni, jada' minadh-dha'ni malahu sanatun tammah. Domba yang sudah mencapai usia 1 tahun wa qila sittatu ashhurin. Dan dikatakan oleh para ulama juga domba yang mencapai usia 6 bulan, wa qila sab'atu ashhurin, dan mencapai ada yang mengatakan mencapai 7 bulan, wa qila ghairu dhalik, dan ada yang dikatakan selain dari bulan-bulan itu. Maka di bawahnya qala al-Imam An-Nawawi, hadza tasrihun, ini adalah penjelasan atau kejelasan, bi annahu la yajuzul jada'u min ghairi dha'ni, bahwa saya tidak boleh jada'ah itu selain dari domba, fi halin minal ahwal, dari semua keadaannya. Wa hadha mujma'un alaihi, dan ini adalah perkara yang disepakati atasnya, ala ma naqalahu al-qadhi Iyad, atas apa yang telah dinukil oleh al-imam Qadhi Iyad. Jadi para ulama menjelaskan tentang batasan-batasan musinna, kemudian untuk jada'ah maka lebih dikhususkan untuk domba. Untuk jada'ah itu dikhususkan untuk domba. Sehingga kalau domba boleh kita menyembelih kurban yang usianya masih 6 bulan ke atas. Untuk domba itu dibolehkan usia 6 bulan. Kecil ya. 6 bulan kecil ya. Nah. Adapun kambing maka tidak boleh. Menurut pendapat yang rajih. Sehingga para ulama mengatakan maiz atau kambing biasa itu boleh usia jada'ah. Tapi yang rajih adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh. Sebagaimana disebutkan setelahnya di halaman 33. Asarun ani sahabah wa tabi'in, asa dari para sahabat dan para tabi'in, tuzawwijul udhiyata bil jada'i minadh-dha'ni, yang membolehkan untuk menyembelih udhiyah dengan jada'ah minadh-dha'ni, dengan domba. Yang pertama dari Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Ummu Salamah zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qalat la an udahi bi jada'in min ad-dha'ni, sungguh aku menyembelih kurban dengan jada'ah dari domba, ahabbu ilayya min an udahi min an udahiya bi musinnati min al-ma'iz, itu lebih aku sukai dibandingkan aku menyembelih hewan kurban dengan usia musinnah dari kambing. Jadi beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha lebih senang menyembelih domba meskipun itu usia jada'ah, belum mencapai usia 1 tahun. Dan ini adalah dalil bolehnya menyembelih jada'ah dari domba. Kemudian yang kedua dari Abu Hurairah, dinukil oleh Al-Imam Ibn Hazm di dalam Muhalla, An Sa'id bin Mansur, anba'ana Husaim, anba'ana Husain wa Ibnu Abdurrahman, qal ra'aitu Hilal bin Yassaf, aku melihat Hilal bin Yassaf yudahi bi jada'in min ad-dha'ni, menyembelih jada'ah dari dha'n yang usia 6 bulan atau 7 bulan. Faqultu ataf'alu hada, apakah engkau menyembelih ini, artinya apakah ini dibolehkan? Faqal ra'aitu Abu Hurairah yudahi bi jada'in min ad-dha'ni, aku pernah melihat Abu Hurairah menyembelih jada'ah min ad-dha'ni, dari domba. Ini setelahnya kalam para ulama yang dinukil dari kitab-kitab. Jadi tidak kita sebutkan semuanya, hanya kita sebutkan sebagian saja. Kalau disebutkan semuanya habis waktunya. Kemudian halaman 36, aqwalul ulama fi hukmi jada'id dha'ni minal udhiyah, ucapan-ucapan para ulama mengenai hukum jada'ah dari dha'n, dari domba, fil udhiyah, di dalam binatang kurban.
Qala al-Imam At-Tirmidhi, berkata Imam At-Tirmidhi, wal amalu hada inda ahli al-ilmi min ashabin nabi wa ghairihim, dan beramal di atas perkara ini menurut para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan selain mereka, annal jada'a min ad-dani yujzi'u fil udhiyah, bahwasanya jada'ah dari domba itu sah fil udhiyah, yujzi'u artinya mencukupi, sah di dalam udhiyah. Kemudian qaulul hafid, berkata al-Hafid Ibnu Hajar al-Asqalani fit talkhis, tanbih dhahirul hadis, dhahir hadis yaqtadi an al-jada' min ad-dani la yudzi, bahwasanya jada'ah dari domba itu tidak sah illa idza ajista anil musinnah, kecuali engkau itu susah atau sulit untuk mendapatkan domba yang usia musinnah 1 tahun. Wal ijma'u ala khilafihi, dan ijma' itu menyelisihi apa di atas apa khilafnya. Fayajibu ta'wiluhu ala al-afdal, maka wajib untuk mentakwilnya atau menafsirkannya pada hal yang lebih utama. Wa taqdiruhu al-mustahabb alla yadbahu illa musinna, dan maksudnya adalah disunahkan tidak menyembeli kurban, hewan kurban, kecuali usia musinna. Kemudian di sebutkan di setelahnya halaman 39, hukmul jada'i minal ma'iz fil udhiyah, hukum jada'a dari ma'iz, dari kambing yang biasa. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma qal, dhaha khalun li yuqalu lahu Abu Burdah qabla salah, pamanku pernah menyembeli, itu namanya Abu Burdah, menyembelih udhiyah itu sebelum sholat id. Mungkin saking semangatnya, saking semangatnya belum sholat disembelih dulu. Maka berkata kepadanya Rasulullah, faqala lahu Rasulullah SAW, syatuka syatu lahmin, kambingmu itu kambing daging biasa saja. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna indi dajinan jada'atan minal ma'iz, aku memiliki kambing jada'ah, aku memiliki kambing jada'ah. Qal, maka Nabi mengatakan, idbahha wala tasluhu li ghairika, boleh kamu menyembelihnya, akan tapi tidak boleh untuk selainmu. Artinya hukum itu berkaitan dengan keadaan itu saja, peristiwa itu saja dibolehkan hanya untuk Abu Burdah radhiyallahu anhu. Summa qal, man dhabaha qabla shalah fa inna ma yadhbahu li nafsihi, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, Idul Adha, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Artinya dagingnya hanya daging biasa saja, sedekah biasa saja. Wa man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin, dan barang siapa yang menyembelihnya setelah salat Id, maka sungguh telah sempurna sembelihannya dan telah mencocoki sunnahnya atau jalannya kaum muslimin. Baik. Sehingga dalil ini dikatakan oleh para ulama adalah dalil bahwasanya untuk selain apa yang disebutkan di dalam hadis ini, maka tidak boleh. Sehingga ma'iz atau kambing biasa maka harus mencapai usia 1 tahun. Baik. Ini setelahnya banyak sekali pembahasan tentang sisi mustalah, takhrij hadisnya ini. Jadi beliau banyak mengkaji sisi takhrijnya sehingga menghabiskan banyak halaman. Kemudian setelahnya halaman 42, aqwalul ulama fi hukmi jada'il ma'iz fil udhiyah. Ucapan-ucapan para ulama berkaitan dengan hukum jada'ah dari kambing biasa di dalam hewan kurban. Yang pertama, qala At-Tirmidhi, waqad ajma'a ahlul ilmi alla yujzi'a al-jada'u minal ma'iz. Telah bersepakat para ulama bahwasanya tidak sah al-jada'a minal ma'iz. Wa qalu innama yujzi'ul jada'u minadh-dha'ni. Dan mereka mengatakan yang sah itu jada'a dari domba saja. Ayo. Selesai tentang usia musinnah.
Tapi kebanyakan kalau beli kambing yang sudah usia-usia di atas 1 tahun kadang, yang sudah keluar tanduknya. Ini berbicara tentang batasan sahnya umur yang paling rendahnya. Batasan sahnya umur yang paling rendahnya. Karena bisa jadi mungkin ada di atas sebagian ikhwah, ini saya pengen berkurban sekali tapi dananya sedikit ini. Dananya terbatas, mepet. Ya, maka boleh kalau misalkan beli domba usia jada'ah. Semisal memang bisanya beli domba usia jada'ah. Kalau malu misalkan, wah kok kecil ya. Nanti dikomentari sama yang lainnya. Sembeli sendiri di rumah. Tidak harus tanggal 10 Dzulhijjah, kan besoknya bisa. Sembeli sendiri. Sebagian dimakan sendiri, sebagian sedekahkan atau hadiahkan, selesai. Dan itu dibolehkan. Karena sebagaimana amalnya para sahabat seperti itu. Mereka setelah selesai sholat id itu, pulang ke rumah masing-masing, nyembeli sendiri-sendiri. Tidak sebagaimana keadaan kaum muslimin sekarang ini berkumpul di masjid-masjid untuk menyembeli bersama-sama. Ya, mereka menyembeli sendiri-sendiri. Adapun berkumpulnya kaum muslimin, maka itu kebaikan juga. Kemudian masuk bab setelahnya, berarti bab tentang syarat sahnya udhiyah yang ketiga, yaitu apa? As-salamah minal uyub. Kata beliau, babul uyubi allati turaddu biha al-udhiyatu wallati la turaddu biha. Bab uyub, uyub itu cacat-cacat, jamak dari aibun, yang menjadikan ditolaknya atau tidak sahnya udhiyah, wallati dan cacat-cacat yang la turaddu biha, yang tidak ditolak atau tetap sahnya udhiyah. Qala Imam An-Nasa'i, berkata Imam An-Nasa'i rahimahu wa ta'ala, disebutkan di dalam hadis Barra bin Azib dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, haddatsani ma karaha aw naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-adahi, telah mengkhabarkan kepadaku apa yang Rasulullah itu membenci, tidak menyukai, dan apa yang Rasulullah larang, min al-adahi, dari hewan-hewan kurban. Adahi jamak dari apa? Udhiyah. Qal fa inna Rasulullah, maka sungguhnya Rasulullah SAW qala hakada biyadihi, beliau mengucapkan demikian dengan tangannya, wa yadi aksaru min yadi Rasulillah, dan tanganku itu lebih pendek, tangan di sini maksudnya jari-jari, dan jari-jariku itu lebih pendek dari tangannya Rasulullah SAW arba'atan. Jadi beliau ketika berbicara itu menyebutkan gini, mengisyaratkan dengan gini. Yang kata Barra bin Azib, yadi aksar min yadi Rasulillah, tanganku lebih pendek. Tapi kata Rasulullah, arba'atun atau arba'atan la yujziyanna fil adahi, ada 4 perkara yang sungguh menjadi tidak sah binatang-binatang ternak atau binatang-binatang kurban. Ada 4 perkara yang sungguh menjadi tidak sah binatang kurban. Apa saja itu? Al-awra al-bayinu awaruha. Awra itu kambing atau binatang yang buta sebelah matanya, atau bahasa kasarnya apa? Picek. Seperti kita kalau mendengar hadis tentang siapa? Dajjal. Dajjal itu apa? Innahu awra walaysa rabbuka bi awra. Dajjal itu picek salah satu matanya, dan rohmu itu tidak aura. Al aura al bayinu awaruha, yang buta sebelah matanya, yang jelas kebutaannya. Kata para ulama, bisa dilihat dari matanya yang jendul keluar atau rusak. Maka seperti ini tidak sah, yang jelas kebutaannya. Sehingga kalau dua-duanya buta bagaimana? Boleh tidak? Semakin tidak boleh lagi. Min babil aula la yujzi. Lebih utama lagi untuk tidak boleh. Hanya saja aneh pendapat dari
apa ulama zahiriyah. Ya, kalau yang tidak sah itu buta salah satu mata, berarti yang kalau buta dua-duanya malah boleh, kata mereka seperti itu. Dan ini benar terjadi. Ini benar terjadi. Memang mereka kadang agak apa? Gharib, aneh-aneh di dalam pendapatnya. Ya, namanya zahiriyah berarti kan apa? Sesuai dengan zahir lafadznya. Anda pernah dengar tentang apa misalkan? Ya, tentang persetujuan seorang gadis ketika menerima lamaran. Kata Nabi apa? Ha? Sukutuha apa? Idnuha. Diamnya gadis itu izinnya. Kata mereka para ulama zahiriyah, ya, kalau gadis itu malah mengatakan ya 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 mau, itu malah apa? Itu tidak boleh katanya. Itu bukan izinnya. Jadi memang agak aneh mereka. Mereka agak aneh. Baik. Padahal di dalam bahasa Arab itu ada pemahaman yang apa namanya? Min babil aula, lebih utama. Nah, semisal ada larangan kencing, jangan kencing di sini. Oh, berarti berak boleh. Ya kalau zahiriyah seperti itu. Padahal kalau kencing aja tidak boleh, berarti kan berak lebih tidak boleh lagi, karena yang dilihat apanya? Ilahnya. Yang dilihat apa? Ilahnya, bukan lafadznya. Jadi memang ada hal-hal yang agak gharib itu, agak aneh di kalangan para ulama zahiriyah. Kemudian apa? Wal maridatu albayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang jelas sakitnya. Sakit misalkan apa? Dia tidak mampu berdiri. Dia tidak pincang tapi tidak mampu berdiri karena sakitnya, lemes. Atau dia sakit kulit yang merata. Bukan sakit kulit di sebagian tempat atau terluka di sebagian tempat. Tidak, ini sakit kulit merata. Seperti ini tidak boleh. Nah, kalau dia sakitnya cuma sedikit, lesu, nanti kalau diceblek dia bangun berjalan, maka ini tidak ada masalah. Tapi sakit yang jelas sakitnya. Baik. Kemudian yang ketiga, wal arja albayinu dola'uha. Apa ini artinya? Hewan yang pincang, yang jelas kepincangannya. Yang kata para ulama, batasan pincangnya itu sehingga menjadikan tidak sah kalau disuruh berjalan bersama teman-temannya, dia tidak bisa mengimbangi. Kalau disuruh berjalan bersama teman-temannya, dia tidak mampu mengimbangi. Dia pincangnya payah, jadi berjalannya tidak bisa cepat. Maka seperti ini tidak sah. Tapi kalau misalkan pincang, apa istilah kita apa? Dekleng. Nah, tapi dia masih bisa mengimbangi temannya, jalan masih lincah, maka seperti tidak masalah. Artinya tetap sah, meskipun yang utama cari yang betul-betul sehat. Makanya kalau beli hewan kurban kan suruh dia nuntun sama penjualnya, dilihat. Coba dituntun, Pak. Lihat jalannya. Jangan karena lihat gedenya kok murah ya, seneng. Giliran dikirim kakinya pincang. Nah, seperti ini malah repot sendiri. Nah, dilihat, disuruh jalan. Kalau beli hewan apa kurban disuruh jalan. Kemudian wal kasira allati la tunki. Kasira di sini maknanya dia kurus. Allati la tunki, yang tidak bersumsum atau berdaging. Jadi kurusnya kurus nemen. Ya, mungkin ada seseorang punya ternak, punya kandang. Ini kok kambing dia kasih makan banyak, tidak bisa gemuk-gemuk. Kurusnya kurus sekali. Sudahlah, dipotong saja buat kurban. Nah, seperti ini kalau kurusnya kurus sekali tidak boleh. Kalau sampai kurus sekali tidak boleh. Qal, maka beliau mengatakan, fa inni akrahu ayakuna naqsun fil qarni wal uduni. Sungguh aku tidak suka jika hewan kurban itu ada kekurangan pada tanduknya dan pada telinganya. Qala fa makaritu minhu. Bila mengatakan apa yang aku tidak suka, maka tinggalkanlah, wala tuharrimhu ala ahadin. Akan tetapi apa? Janganlah engkau haramkan pada seorang pun. Artinya kalau sekedar beliau itu tidak suka tapi masih sah, maka jangan dikatakan ini tidak boleh.
Tapi katakan saja lebih utama cari yang lebih selamat dari cacat. Adapun kalau memang punyanya cuma itu, maka baru dibolehkan. Ini takhrij hadisnya panjang sekali. Kemudian kata Al-Imam An-Nasa'i halaman 51. Qultu wa fil hadisi arba'u sifatin. Ada di dalam hadis itu 4 sifat. La tujzi'u al-udhiyatu idza kanat fiha idza hadhihi sifati. Tidak sah binatang kurban jika ada salah satu dari sifat-sifat itu padanya. Wahia yaitu al-aura al-bainu awarruha. Buta sebelah matanya yang jelas kebutaannya. Wal marida al-bainu maraduha. Yang sakit yang jelas sakitnya. Wal arja al-bainu dhala'uha. Yang pincang yang jelas kepincangannya. Wal kasira allati la tunki. Yang kurus dan tidak berdaging. Wa hadha qulu mujma'un 'alaihi baina ahli al-ilmi, dan ini semuanya disepakati di kalangan para ulama. Wa yaltahiqu biha ma huwa ashaddu minha, dan diikutkan dengan cacat-cacat itu apa yang lebih buruk darinya. Kalau umya seperti apa, buta kedua-duanya, wa maqtu'atul arjul atau terputus apa namanya? Terputus kakinya. Misalkan terpotong bagian apa namanya, kaki yang bawah, tapi putus itu, maka seperti ini lebih-lebih lagi tidak boleh. Wa ta'riful arja albainu dhala'uha albainu arjuha, artinya jelas kepincangannya. Wal kasira almunkasiratur rijl, artinya kakinya itu patah. Ya, saking apa rapuhnya tulangnya itu, alati la taqdiru 'alal mashy, yang tidak mampu berjalan. Karena kurusnya itu dia tidak mampu berjalan. Walati la tunki ay alati la naqa laha ay la mukhalaha lidafiha wa hazaliha. Dia tidak punya daging, tidak punya mukh, itu sebetulnya otak. Karena lemahnya atau karena kurusnya. Wajah fibak diriwayat, dan telah datang dalam sebagian riwayat ala ajfa ala tilatunki. Dalam riwayat yang lain itu lafadznya dengan kalimat ala ajfa ala tilatunki, yaitu yang kurus dan tidak bersumsum atau tidak berdaging. E al hazila atila mukhulaha, yang tidak punya atau sedikit dagingnya. Kemudian qala al-Imam al-Khattabi fi ma'alim as-sunan wa fi dalilun 'ala anna al-'aiba al-khafifa, dan ada pada hadis itu dalil bahwasanya cacat yang ringan fid dhahaya, pada binatang-binatang kurban, ma'fuun 'anhu, itu dimaafkan. Ala tarahu yaqulu bayyinun awaruha, tidakkah engkau melihat Nabi itu, atau tidak engkau tahu bahwasanya Nabi itu mengatakan yang jelas butanya, wa bayyinu maraduha, dan jelas sakitnya, wa bayyinu dhala'uha, dan jelas pincangnya. Fal qalilu minhu, maka yang sedikit cacatnya dari itu, ghairu bayyinin, dan tidak jelas, maka na ma'fuwan anhu, maka dia dimaafkan. Ayat. Ini setelahnya kalam para ulama, dinukil dari beberapa kitab. Kemudian disebutkan di halaman 54, bagian yang paling bawah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakim wal Baihaqi dari jalan Salama bin Kuhail an Hujaifa bin Adi an Ali anna usuila anil baqarah. Beliau pernah ditanya tentang sapi. Faqala an sab'ah, ditanya tentang sab'ah. Berserikat 7 orang pada sapi. Qala maqsuratul qarni, beliau mengatakan patahnya tanduk. Qala la tadurruka, itu tidak memudaratkanmu. Jadi misal biasanya kalau kita nyancang kambing kan kadang mereka berantem gitu kan, kok patah. Nah, seperti ini tidak memudaratkan, artinya tidak menjadikan apa namanya cacat yang menjadikan tidak sah. Jadi tetap boleh kalau sekedar
patah di apa namanya tanduknya. Qala al-arja, beliau mengatakan al-arja itu pincang. Qala idza balaqat al-mansak, jika mencapai apa sembelihannya. Wa amarana Rasulullah, dan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami. Pencatnya jauh. Bawahnya ya. Annastashrifa, hendaknya kita memuliakan al-aina wal udun. Artinya hendaknya kita memperhatikan, memuliakan artinya memperhatikan al-aina, bagian matanya, wal udun, dan bagian telinganya. Padahal telinga tadi disebutkan tidak di bagian hadis Barak bin Azib tadi, tidak disebutkan. Maka dijelaskan oleh para ulama di halaman 59, wa mimma yajtanibu minad dhahaya fi hadzal hadis, dan termasuk di antara apa yang hendaknya dijauhi dari hewan-hewan kurban di dalam hadis ini. Yang pertama, maqtu'atul uduni au juz'un minha, terpotongnya telinga atau sebagian darinya. Jadi kalau beli kambing, dilihat telinganya juga. Cari yang tidak terpotong telinganya atau terbelah. Karena sampai batasan tertentu, sebagian para ulama mengatakan tidak sah. Waqtalafu fi hajmil juz'il maqtu'i minal uduni ala aqwalin minha. Mereka para ulama berselisih di dalam kadar atau ukuran, hazmi itu ukuran. Al juz'il maqtu, bagian yang terpotong, minal udun, dari telinga. Mereka berselisih di dalam masalah ini. Qala Ibnu Abdul Bar fil istidkari, wala khilafa alimtuhu bainal ulama, dan tidak ada khilaf yang aku ketahui di kalangan para ulama. Anna qad al-udun kullaha, bahwasanya terpotongnya telinga semuanya. Aw aksariha, atau kebanyakannya. Aibun yuttaqafil dhahaya, itu cacat yang harusnya dijauhi. Dijauhi artinya apa? Bisa menjadikan tidak sah. Jadi misalkan telinganya terpotong sebagian atau semuanya, meskipun cuma satu sisi saja. Baik. Kemudian berkata, wa qala Ibnu Wahab an Malik wal Lais, al maqtu'atul udun aw jillul udun, terpotongnya telinga semuanya atau sebagian besarnya, la yajuzu, maka tidak boleh digunakan untuk berkurban. Wasyak, dan terbelah, lil misam yujzi'u, adapun sekedar terbelah itu maksudnya terluka kemudian apa? Ya tahu ya, terbelah. Sobek. Adapun sobeknya itu yujzi, masih boleh. Hanya saja apa? Kurang utama. Wahuwa qawlu syafi'iyah, dan itu pendapat para ulama syafi'iyah wa jama'atul fuqaha, dan sekumpulan dari para ahli fikih. Nah. Jadi batasannya seperti itu. Ada yang mengatakan kalau cuman sepertiga saja, saya ringkaskan saja ya, sepertiga saja maka boleh. Akan tapi jika lebih dari sepertiga maka tidak boleh. Demikian mendapat al-imam Ishaq. Nah, sehingga harusnya diperhatikan. Kalau membeli hewan kurban atau antum mau kulaan, nah itu diperhatikan. Diperhatikan pada telinganya juga. Kemudian halaman 61, bagian yang bawah, aura'ul aini, butanya mata. Wa yulhaqu biha ma huwa ashaddu min dhalika kal amya, dan diikutkan dengannya apa yang lebih buruk dari sekedar apa, buta sebelah mata, kal amya, seperti buta dua-duanya. Ya, seperti kambing kalau buta dua-duanya kan kalau disuruh jalan dia nabrak-nabrak. Ini juga harus dilihat. Biasanya mungkin kelihatan matanya itu rusak. Ya kalau pengen ngetas kan cari daun-daunan, tinggal kasih makan dari arah kanan, arah kiri. Kalau dia ngikuti berarti dia tidak buta.
Waqad bayyana hadza fi hadisina ala hadis Bara bin Azib radhiyallahu an wa nazidu hadhi tafsilat. Sungguh kami telah menjelaskan perkara ini di dalam hadis kami berdasarkan hadis Bara bin Azib radhiyallahu an, dan kami menambahkan perincian-perinciannya, perincian-perincian ini. Qala al-Marwadi fil Hawi, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa qaulul auri al-bayadi alladhi yughatti an-nadir, batasan paling sedikitnya buta. Al-bayad itu apa, putihnya mata. Alladhi yughatti an-nadir, yang menghalangi pandangan. Fa in ghatta nadiraha, maka jika menghalangi pandangannya, bibayadin, karena ada selaput putih di mata, adhaba ba'duhu wa baqiya ba'duhu, jadi sebagiannya rusak dan sebagiannya masih tersisa. Nadara, dia bisa melihat. Fa in kana daibu min nadiriha aksar, maka jika yang hilang dari pandangannya itu lebih banyak, lam tujzi, maka tidak sah. Wa in kana adhaba aqal ajza'at, dan jika lebih sedikit dari itu, artinya rusaknya mata itu cuma sedikit saja, maka seperti ini masih sah. Wa in lam tajuz al awra, meskipun yang namanya buta sebelah mata itu tidak boleh, fal amya, dan jika sebelah mata itu tidak boleh, fal amya aula ala tujzi, maka buta kedua-duanya itu lebih utama untuk tidak boleh lagi. Kemudian halaman 63 berkaitan dengan patahnya tanduk. Inda ba'dil ulama, menurut sebagian para ulama, maksuratul qarni inda ba'dil ulama, patahnya tanduk menurut sebagian para ulama. Artinya patahnya tanduk ini mukhalaf alaih. Sebagian para ulama mengatakan tidak sah. Walakin al-jumhur ala khilafi dhalik, akan tapi jumhur, kebanyakan para ulama itu menyelisih pendapat ini. Berarti kalau jumhur para ulama mengatakan bagaimana? Sah tidak? Sah. Kalau cuma patah tanduknya, maka hukumnya sah. Qultu wa huwa sahih, dan ini yang benar. Artinya sahnya hewan udhiyah karena patahnya tanduk itu, itulah yang benar, yang rajih. Lidak fi dalilin nahyi an maksuratil qarni, karena lemahnya dalil larangan dari patahnya tanduk. Nah, sehingga yang sahih, yang benar itu tidak menjadikan batalnya, atau tetap menjadikan sahnya hewan udhiyah meskipun patah tanduknya. Meskipun patah tanduknya. Nah, tapi misalkan antum jualan, si pembelinya ngayal minta tukar, ya harus dimudahkan urusannya. Karena bisa jadi dia pengen cari yang lebih utama. Dia cari dengan yang lebih utama. Lain. Kemudian halaman 65. Wa hunaka uyubun ukhra dzakara al-ulama qiyasan 'ala al-uyubi sabiqah. Ada di sana cacat-cacat yang lain yang disebutkan oleh para ulama dengan mengkiaskan kepada cacat-cacat yang sudah berlalu. Wadaru haula istinbatim, dan mereka meletakkan sekitar istinbat atau istidlal mereka, li illatin yahyi wa adamil ijza, karena sebab dari larangannya, wa adamil ijza, dan tidak sahnya. Wa hiya fi aglabiha, dan ini paling banyaknya, imma faqdi udwin, bisa karena hilangnya sebagian anggota badan, au naqsin, atau kurangnya lahmin, kurangnya daging, artinya kurus sekali, au fasadihi, atau rusaknya. Dia ada, jasadnya ada, tapi apa? Rusak. Dia ada tapi jasadnya rusak. Wa min hadhil uyub, dan di antara cacat-cacat ini, al-hatama. Saya sebut ringkas saja ya.
Al-hatama alati la asnana laha. Hatama itu yang tidak punya gigi. Ada kambing tidak punya gigi, berarti saking tuanya kali. Kambing tidak punya gigi. Seperti ini tidak sah. Qultu amma in baqiya aktsaru asnaniya. Adapun jika giginya masih utuh kebanyakan, jadi sebagian pada apa? Pada rompal, tapi sebagiannya masih ada, artinya lebih dari separuh, fayatu dzi inda aktsarul ulama. Maka itu sah menurut kebanyakan para ulama. Ayo. Kemudian halaman 66. Ini istilahnya akwal para ulama saja. Maqtu'atu ba'dil lisan. Terputusnya sebagian lisan. Apa lisan? Lidah. Jadi lidahnya terputus. Qala An-Nawawi fil majmu' wa la tudzi maqtu'atu ba'dil lisan. Tidak sah terputusnya sebagian lidah. Kemudian yang ketiga, as-saula. Ini istilahnya agak asing-asing sekali. As-saula wa ya al-majnunah. Apa majnunah? Gila. Kalau ada anjing-anjing gila, ini kambing-kambing gila. Tapi gilanya bagaimana kita tidak bisa bayangkan. Ada kambing gila. Mungkin maksudnya apa? Kayak apa namanya? Kepalanya itu kayak miring-miring sendiri ke sana kemari, nabrak-nabrak, mungkin seperti itu ya. Namanya al-saula. Berkata Imam An-Nawawi, waradan nayu anisaula. Ada larangan tentang as-saula yang kambing gila. Wa yal majnuna allati tastadiru fir ra'yi. Nah ini. Tastadir itu berputar-putar di ladang. Ya benar kan? Misalkan dia gerak ke sana kemari, tengeng-tengeng gitu, seperti ini. Wala tar'a ila qalilan. Dan dia tidak makan rumput itu kecuali sedikit. Fatazalu falatudzi. Kemudian apa? Kondisinya juga biasanya kurus. Falatudzi bil ittifaq. Maka seperti ini tidak sah menurut kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, al-batara. Batara itu maqtu'atu dzanabi awil aliyah. Apa dzanab? Dzanab itu ekor. Terputusnya ekornya. Awil aliyah. Agak susah memahami aliyah ini. Kalau saya lihat zahirnya, yaitu bagian apa? Afan, pantatnya, bokongnya itu. Mungkin ada keroaknya atau bagaimana, saya tidak tahu. Qad waradat ba'dul adila alati tuzawizul udhiya bimaktu'atil dhanbi walakinaha dha'ifah. Ada sebagian dari riwayat yang membolehkan untuk udhiya dengan hewan yang terpotong atau putus ekornya, akan tapi hadisnya dha'if. Akan tapi hadisnya hadis yang dha'if, sehingga min babil aula ijtinabuha, lebih utama untuk ditinggalkan kalau memang terpotong ekornya. Kalau terpotong di ujungnya mungkin tidak ada masalah. Ini ekor masih ekor di hampir di pangkalnya. Jadi maksud ekor ini hampir di pangkalnya. Yang ini dulu, nanti tambahkan sedikit.
Kemudian setelahnya yang kelima al-jada' al-jada'u halaman 70 maqtu'atu ru'usi dar'iha aw yabisatiha. Jada' itu terputusnya ujung putingnya, kalau dia mungkin betina. Berkata Ibnu Abidin fi hasyiyatihi inda dzikrihi ma la yudzi fil adahi, ketika menyebutkan apa yang tidak sah di dalam hewan kurban, walal jada wa ya maqtu'uhu ru'usu dar'iha aw yabisatiha, yaitu terputusnya ujung dari putingnya. Kemudian yang keenam al jalalah, apa yang kita ketahui dari jalalah? Jalalah apa? Ya kayak lele, ikan itu jalalah. Makannya kotoran saja atau kebanyakan kotoran. Jadi kambing makannya kotoran itu. Ya kayak babi ya. Babi makannya kotoran. Ini bagaimana? Inda dzikri qala Ibnu Abidin fi hasyiyatihi inda dzikri ma la yudzi fil adahi, ketika menyebutkan apa yang tidak sah di dalam hewan kurban, walal jalalah allati ta'kulul adarah, yang memakan kotoran, wala ta'kul ghairaha, dan tidak makan yang lainnya atau kebanyakan makanannya kotoran. Wa syartu fil hasyiyati ayyaman lidabhil jalalah, dan disyaratkan untuk apa? Memberikan makan berapa hari untuk hewan jalalah. Faqala fa in kanat ibilan tumsaku arba'ina yauman, kalau onta itu di karantina bahasanya. Tumsaku di sini mah di karantina selama 40 hari. Hatta yatibalah muas, sampai dagingnya itu menjadi bagus lagi. Wal baqar, adapun sapi itu isyrin, itu 20 hari di karantina. Dikasih makan yang bagus-bagus. Walil ghanam asyra, dan untuk kambing itu 10 hari. Sama, misalkan ada orang yang nyemplungkan bibit lele di septic tank. Lelenya gede-gede. Boleh dimakan? Kebanyakan kita tidak tekel ya. Tapi seandainya mau dimakan, caranya apa? Diletakkan di air bersih, dibiarkan kasih makan yang baik. Sampai apa? Sekiranya apa dagingnya menjadi baik. Tapi mungkin hampir-hampir kita tidak ada yang mau. Kalau tahu maksudnya, kalau tidak tahu mungkin yang enak juga dimakan. Ayo. Kemudian yang ketujuh al-khunsa. Saya tidak tahu ini. Ada binatang kurban kok khunsa? Apa khunsa? Bencong. Tidak jelas. Laki perempuannya tidak jelas ini. Insyaallah para ulama itu memang hal seperti ini ya dibahas di dalam kitabnya. Maka di antara yang tidak sah itu al-khunsa. Terus taunya gimana Pak Syafaat? Oh ditanya. Kambingnya ditanya. Kenapa? Li'anna lahmaha la yandhut.
Karena dagingnya itu layandoj. Nadojah itu matang itu maknanya. Saya tidak tahu artinya apa ini. Intinya tidak boleh katanya. Kemudian al-jada'a. Jada'a itu maktu'atul anfi. Apa anfi? Hidung. Hidungnya terputus. Kambing ada hidungnya tak? Ada? Ada ya? Apa hidungnya terputus? Tidak boleh. Kemudian al-hayam. Hayam itu da'un lil baha'im. Penyakit pada hewan-hewan ternak. Wa dalika ayashtadda 'arsyuha. Dilihat pada apa? Dia itu gampang sekali haus. Hatta la tartawi minal ma', sampai tidak bisa minum sampai puas. Jadi kalau minum itu banyak sekali. Wa qaliluhu wa katsiruhu mani'un. Sedikitnya atau banyaknya itu mani'un, menghalangi. Di anna uda'un mu'assirun fil lahmi, karena itu bisa mempengaruhi dagingnya. Jadi hewannya mungkin tidak cacat, tapi ada penyakitnya, sehingga dikhawatirkan menghalangi dagingnya. Seperti ini kata sebagian para ulama mengatakan tidak sah. Kemudian yang terakhir, wa hunaka ayubun jawazal ulama fid dhahiyya ma'al karaha. Ada di sana aib-aib yang dibolehkan oleh para ulama di dalam hewan kurban disertai dengan karaha, tidak disukainya. Kata Imam An-Nawawi fil Majmu', wa yukrahu ayudahi bil jalaha. Tidak disukai menyembelih kurban dengan jalaha. Wa ya allati la yukhlaqu laha qarnun. Yang tidak bertanduk, dia jantan tapi tidak bertanduk. Padahal umurnya sudah musinnah misalkan. Tidak keluar tanduknya sama sekali. Seperti ini makruh atau tidak disukai tapi boleh. Tetap sah. Wa bil asama wa hiya allati inkasara ghilafu qarniha. Asama itu yang pecah-pecah apa tanduknya, retak maksudnya begitu. Ini tetap sah. Wa bil adama wa hiya allati inkasara qarnuha. Sama ini, mungkin retak-retak juga. Kalau tadi gilaf itu apa? Kulitnya, kulit luar. Kemudian wa bisyaraqa wa hiya allati insyaqabat min al-qay udunuha, yang telinganya itu terbakar. Wa bil kharaqa wa hiya allati tusyaqqu udunuha, yang terbelah atau apa tadi? Terbelah ya, terbelah telinganya bitaul panjang. Di anna dalika kulluhu yushinuha, karena semua itu bisa menjelekkannya. Bisa apa? Menjelekkan dari penampilannya. Dan dulu yang namanya para sahabat itu betul-betul memperhatikan. Mereka bersemangat kalau dalam urusan ibadah-ibadah udhiyah, sehingga kadang berapa bulan sebelumnya mereka sudah meniatkan, di antara kambingku ini maka ini nanti aku jadikan kurban. Sehingga kambing itu dirawat secara khusus, dikasih makan yang lebih banyak, lebih enak, sehingga gemuk ketika disembelihnya. Dijaga betul. Nanti kalau misalkan ada apa-apa ya diganti sama kambing yang lain. Ayo. Kemudian di halaman 76, qala al-Alama Ibnu Utsaimin fi Syarhil Mumti. Beliau Syaikh Utsaimin menjelaskan dalam Syarhul Mumti, wa la kulli halin yanbaghi an nuqassima al-uyuba ila thalathati aqsam. Hendaknya kita apa? Membagi cacat-cacat itu pada tiga bagian. Artinya memperhatikan cacat itu dibagi tiga bagian. Al-qismul awal madalat as-sunnah ala adami ijza'i. Apa yang hadis itu menjelaskan tidak sahnya. Seperti disebutkan di dalam hadis tadi, yaitu apa? Buta. Sebelah yang jelas kebutaannya, sakit yang jelas, pincang yang jelas, kemudian kurus tidak berdaging. Kemudian al-qismu tsani ma warada nahyu anhu duna adamil ijza. Apa yang datang larangannya akan tapi tetap sah. Wa huwa ma fi uduni aw qarnihi aibun. Apa yang ada di telinganya atau di tanduknya itu cacat.
min kharqin aw syakkin, terbelah tulan aw syaqqa ardan, dan seterusnya. Kemudian al-qismu salis, bagian yang ketiga, uyubun lam yurad lam yarid annahu anha, cacat-cacat yang tidak ada penjelasannya di dalam hadis. Walakinna tunafi kamal as-salamah, akan tapi dia meniadakan kesempurnaan dari selamatnya hewan itu dari cacat. Fahadihi la asara laha, seperti ini tidak memberikan pengaruh. Baik. Pembahasan tentang cacat sampai di sini. Mungkin insyaallah nanti penjelasan setelahnya kita teruskan di penjelasan bab-bab setelahnya atau di syarat-syarat sahnya udhiyah setelahnya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Fadal. Kalau ada rok kotoran itu kotoran yang najis, kotoran yang najis, seperti kotorannya sendiri atau kotoran binatang lain, itu yang disebut jalalah tadi juga. Disebut jalalah itu kotoran yang najis. Kalau sampah-sampah mungkin tidak sampai pada batasan jalalah, hanya saja diperhatikan apakah keadaan seperti itu mempengaruhi kesehatannya atau mempengaruhi dagingnya. Nah, seperti orang-orang Yaman itu sama. Ya karena mereka mungkin susah nyari rumput juga. Kadang mengembala kambing, kambing bukan sapi, itu di sampah-sampah. Cuman aneh, orang Arab itu kalau apa makanan-makanan sisa memang kadang dibuang. Kadang dibuang. Cuman kalau di kalangan mereka, mereka lebih menghargai roti daripada nasi. Mereka lebih menghargai roti daripada nasi. Meskipun kadang nasi dibuang juga. Jadi kambing-kambing di sana kadang dikasih roti-roti yang bekas, roti-roti yang tidak habis itu. Jadi kadang dia makan sampah, terus cenderungnya dagingnya itu jadi panas sekali. Sudah daging itu, kambing itu panas, makan sampah jadi panas-panas lembab. Makanya teman-teman di sana ya agak ini, agak terasa itu, yang teman-teman yang punya masalah di kesehatannya itu pas makan terasa itu. Karena makannya enggak terawat itu. Jadi kalau sampah enggak termasuk jalalah. Hanya saja hati-hati saja. Terutama sapi, biasanya sapi itu kalau matanya dia seperti berair, meleler, itu rata-rata livernya kena nanti. Hati, bagian organ hatinya itu kena, ima banyak cacingnya. Ya karena mungkin makannya sembarangan. Itu biasanya dilihat kesehatan hatinya itu pada matanya. Ada yang lain? Padahal. Jada'ah itu dibolehkan ketika ayat surah alaikum, kata Nabi susah untuk atau tidak bisa, tidak mampu untuk beli yang di atasnya. Jadi boleh. Sehingga dia tidak dikatakan musinnah memang. Sehingga giginya bisa jadi belum sempurna tumbuh. Dia tidak dikatakan musinnah. Itu dibolehkan ketika memang tidak ada yang lain. Malah ada sebagian para ulama disebutkan dalam penjelasannya di sini. Sebagian para ulama berpendapat hatta ada kambing yang lain tetap boleh jada'ah minadu'an, domba, jada'ah dari domba. Tapi sebagian lagi mengatakan itu tidak boleh, hanya boleh ketika tidak ada. Ketika tidak ada baru boleh. Tanya. Ada yang lain? Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.